Selang 2-3 jam selepas diputuskan untuk membayar kompaun sebanyak 60K kerana melanggar SOP PKPB di majlis perkahwinan, Neelofa sekali lagi menjadi tumpuan. Neelofa melalui posting di IG memuat naik gambar burger dan menulis caption mahu menikmati burger malam nanti. Bagaimanapun, isteri kepada pendakwah bebas purist itu difahamkan memadamkan gambar terbabit selepas tular di media sosial dan menjadi bualan. Kemudian Neelofa mengemaskini akaun IG-nya menyatakan ramai yang tersalah anggap mengenai postingnya itu. Sebelum dia memuat naik foto berkenaan, peguamnya sudah menghubungi peniaga berkenaan serta pihak polis kerana ingin mendapatkan maklumat lengkap. Neelofa berniat untuk membantu peniaga berkenaan membayar kompaun yang dikenakan ke atasnya. Ramainya yang salah anggap dan bersangka tidak baik. Sebelum I posted the photo, my lawyer contact Abang Burger tu and we have also hubungi pihak polis untuk tanyakan details tentang kompaun dia sebab saya minta untuk bantu selesaikan dengan izin Allah SWT, katanya. Terdahulu kecoh di media sosial apabila Neelofa dikatakan tidak sensitif dengan nasib yang menimpa peniaga burger berkenaan yang dikompaun sebanyak 50K apabila dia memuat naik gambar burger di IG-nya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.